بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ramadan datang lagi. Ramadan datang lagi. Dua perkataan yang sama tapi dengan nada yang berbeza. Ada yang gembira menyambut Ramadan, ada yang gundah gulana menyambut Ramadan. Tapi kita sebagai orang yang beriman, pastinya kita gembira menyambut bulan Ramadan ini. Sebab Allah melipat gandakan pahala segala amalan kita di bulan yang mulia ini. Jadi marilah sama-sama di bulan Ramadan yang mulia ini, kalau boleh kita mengkhatamkan 30 juzuk Al-Quran. Dan ditambah juga, kita mengkhatamkan terjemahan 30 juzuk Al-Quran supaya apa yang kita baca dapat kita fahami. Di samping, kita belajarlah belajar bahasa Al-Quran, iaitu bahasa Arab, bahasa yang dituturkan oleh bagi Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapat barakah di bulan Ramadan ini dan di bulan-bulan yang seterusnya. Umat yang dikasihi, bacalah Al-Quran yang Allah berkati, jadikan kalamnya hai umat sebagai sahabat sejati. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.